Jenazah almarhum Wali Kota Bandung, Odet Muhammad Daniel, dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Tasikmalaya Jumat malam. Sejumlah pejabat dan kerabat ikut hadir dalam acara pemakaman. Jenazah almarhum Wali Kota Bandung, Odet Muhammad Daniel, dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Kampung Lengkong Karer, Kelurahan Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jumat malam. Sebelum dimakamkan, jenazah Wali Kota Bandung ini disemayamkan di rumah almarhum di perumahan De Braga Residen, Jalan Bumi Resik Indah, Cipedes, Kota Tasikmalaya. Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel, lahir di Tasikmalaya 15 November 1962 dan mengenyam pendidikan S1 Administrasi Publik di Universitas Pasundan Bandung. Almarhum merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara pasangan almarhum Jojo Sutejo dan Iro Halimah. Almarhum meninggalkan 8 anak yang semua anaknya perempuan. 6 anak dari almarhum istri pertama dan 2 anak dari istri sekarang. Menurut adik kandung almarhum Deli Muharam yang juga ketua Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya, almarhum merupakan panutan dan orang yang dituakan dalam keluarganya. Almarhum sangat prihatin dan peduli pada semua keluarganya. Nah, beliau itu adalah orang yang paling dituakan di keluarga kami yang tadi. Beliau punya perhatian yang luar biasa kepada keluarga kami. Beliau sangat memahami kan tadi terhadap keluarga kan tadi. Dia selalu menelpon ke kakak-kakaknya, ke adik-adiknya kan tadi. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel meninggal dunia saat akan melaksanakan salat Jumat di Masjid Muhammadiyah Jalan Sancang, Bandung, Jawa Barat. Menurut saksi, Wali Kota Bandung itu meninggal dunia saat akan menjadi khotib dalam salat Jumat di masjid tersebut. Ucapan belasungkawa pun datang dari berbagai kalangan, salah satunya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Saya 5 tahun bersama-sama sebagai sahabat menyaksikan kebaikan kesolehan almarhum dan sangat-sangat kehilangan. Dan saya meyakini insya Allah husnul khotimah dan keluarga Umi dan anak-anaknya semua mudah-mudahan diberi kesabaran dan sebelum menjadi wali kota, pria kelahiran 15 November 1962 ini pernah menjadi anggota dewan dan wakil wali kota Bandung mendampingi Ridwan Kamil. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews, melaporkan.